Tari Belentung lahir sebagai refleksi dari kondisi alam di daerah agraris Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka. Tarian ini menjadi pembuka Festival Tanah Air 2019 yang berlangsung di kawasan eks Asian Games Cabang Kano, Bendung Rentang. Awal kelahirannya tarian ini merupakan refleksi mutakhir terhadap tanah dan sawah yang semakin habis. Embrio kelahiran Tari Belentung muncul pada tahun lalu, sempat ada pembicaraan antar seniman teater Cirebon yang di dalamnya membahas tarian lokal. Kehadiran Tari Belentung tidak sekedar romantisme belaka, namun mengenang masa-masa lalu ketika masih sangat mudah mendengar suara hewan yang dalam bahasa Indonesia disebut katak. Terdapat 14 gerakan dalam Tari Belentung. Dari 14 gerakan tersebut, dibagi dua, masing-masing 7 gerakan memiliki makna kemanusiaan dan 7 lainnya memiliki nilai ketuhanan. Tari kolosal yang diikuti 2.704 peserta dari Forkopimda, kepala OPD, mahasiswa, pelajar, dan berbagai undangan lainnya ikut memecahkan rekor holders republik dari 1.000 peserta yang semula diajukan. The most Belentung dance yang dilakukan dengan 2.704 peserta. Dengan ini kami meminta atau berharap ya untuk tarian ini bisa kita lestarikan, berasal dari Majalengka, dan kita angkat nama Indonesia ke mata dunia bahwa Indonesia mempunyai salah satunya Kabupaten Majalengka adalah kabupaten yang kreatif dan memang mempunyai potensi budaya yang sangat banyak dan sangat tinggi nilai budayanya. Mari kita lestarikan. Rekan oleh teman-teman ini menghasilkan sebuah apa namanya peragaan seni budaya yang sangat luar biasa, yaitu yang disebut dengan Tari Belentung. Ya, oleh karena itu ini akan menjadi lokal genius kita, akan menjadi kearifan lokal kita, dan kita akan harapkan muncul apa namanya produk-produk baru dari pemikiran teman-teman. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Supendi, Triblata TV, salam Triblata.